Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali saya Temi Rahadi bisa berada di tengah-tengah Anda semua di acara Pertamina Grand Prix of Indonesia Energy to Speed Up Parade. Dan pagi ini kita akan menyaksikan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo beraudiensi dan melepas iring-iringan pembalap MotoGP sebelum mereka berlaga di Mandalika International Street Circuit Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat beberapa hari lagi, yaitu pada tanggal 18 hingga 20 Maret 2022. Dan pemirsa, saat ini kita bisa saksikan para pembalap sudah tiba di lokasi, tepatnya di bagian beranda Istana Merdeka. Kita bisa melihat di layar, ini para pembalap masih bersiap-siap di depan, di tepatnya di Jalan Medan Merdeka Utara. Tepatnya ada 20 pembalap yang hadir di acara pagi hari ini. Luar biasa, ini peristiwa yang sangat langka. Dan ini akan menjadi momentum yang sangat baik tentunya untuk negara kita, yaitu Indonesia. Dan kita bisa lihat para pembalap masih bersiap-siap di Jalan Medan Merdeka Utara. Tepatnya ada 20 pembalap. Ada beberapa nama yang mungkin saya yakin tidak asing lagi. Ada Marc Marquez, ada Paul Espargaro, kemudian ada Juan Mir, Alex Rins, Francesco Bagnaia, dan beberapa nama pembalap lain. Dan kita juga bisa melihat para pembalap masih bersiap-siap mengenakan racing suit, pakaian balap mereka yang akan digunakan nanti pada pagelaran balapan di Mandalika Street Circuit. Ini luar biasa sekali, dan iringan pagi hari ini dimulai dari Istana Merdeka dengan finish di Bundaran HI. Dan kita bisa lihat di layar bahwa antusias dari masyarakat sekitar yang sangat luar biasa untuk menyaksikan para pembalap dari MotoGP, Moto2, dan Moto3. Oke, ini kita bisa melihat di depan layar ada pembalap dari Yamaha. With you, ada Darren Binder, kemudian ada Andrea Dovizioso tadi sempat melambaikan tangan. Oke, kita bisa melihat di layar para pembalap mulai memasuki bagian dari di depan Istana Merdeka. Ini pemandangan yang sangat luar biasa sekali, jarang sekali terjadi. Dan seperti yang tadi saya katakan bahwa ini akan menjadi momentum yang sangat luar biasa, terutama untuk dunia balap di Indonesia dan internasional pastinya. Oke, dan kita bisa lihat area sekitar Istana ada antusias yang sangat luar biasa dari masyarakat sekitar. Oke, ini dia wajah-wajah para pembalap yang sudah membuka helmnya dengan menggunakan racing suit. Dan pakaian ini yang akan dipakai mereka untuk balap nanti di Mandalika Street Circuit. Oke, dan kita lihat juga para pembalap sudah mulai memasuki di bagian beranda Istana Merdeka, bagian depan tepatnya. Ada 20 pembalap, dan yang menarik ada dua nama dari Indonesia, yaitu Mario Aji, pembalap Moto3 asal Indonesia, dan Veda Ega Pratama, pembalap Idemitsu Asian Talent Cup asal Indonesia juga. Dan ini adalah motornya. Oke, luar biasa sekali. Oke, para pembalap masih berjalan. Kita bisa melihat itu ada Marc Marquez yang cukup santai, cukup rileks dengan senyumnya, yang pasti nanti akan menghibur para penggemar dari MotoGP di akhir pekan nanti pastinya. Oke. Dan kita lihat kali ini langsung disambut oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Oke, para pembalap langsung disambut oleh Pak Presiden Joko Widodo. Ya. Ada 20 pembalap didampingi oleh CEO Dorna dan Managing Director dari Dorna tentunya. Suasana yang begitu hangat.
Kita bisa melihat ada ramah tamah yang sangat luar biasa. Di depan tadi ada CEO Dorna yaitu Carmelo Ezpeleta yang sedang ngobrol bersama dengan Presiden Republik Indonesia itu Bapak Joko Widodo dan didampingi oleh Dorna Managing Director yaitu Carlos Ezpeleta. Oke, dan kita bisa melihat Managing Director dari Dorna yaitu Carlos Ezpeleta sedang mengenalkan satu persatu pembalap yang hadir di pagi hari ini. Suasana begitu akrab, suasana begitu hangat. Terlihat senyum yang sangat luar biasa dari para pembalap. Mereka begitu nyaman datang ke Indonesia. Ini luar biasa sekali. Ya, yang tadi saya informasikan kepada Anda-Anda yang sedang menyaksikan acara ini, ada 20 pembalap yang hadir di Istana Merdeka. 16 pembalap MotoGP, 2 pembalap Moto2, 1 pembalap Moto3, 1 pembalap IATC atau Idemitsu Asian Talent Cup. Dan khusus untuk pembalap Moto3 dan satu pembalap dari IATC berasal dari Indonesia. Oke, kita bisa melihat Presiden sedang beramah tamah dengan para pembalap yang sudah hadir. Ini pemandangan yang luar biasa sekali. Dan kehadiran para pembalap MotoGP di Jakarta sebelum berlomba di Mandalika ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan MotoGP di Indonesia. Dan nama-nama pembalap yang pasti sudah tidak asing di kalangan penggemar MotoGP tanah air. Di antaranya ada Marc Marquez, kemudian ada Paul Espargaro, Alex Rins, ada Francesco Bagnaia. Kita bisa melihat ini adalah Marc Marquez yang hampir tiap tahun datang ke Indonesia. Senyum yang sangat luar biasa. Oke, dan iring-iringan pada pagi hari ini saya juga ingin informasikan kepada Anda yang sedang menyaksikan tayangan ini. Iring-iringan pada pagi hari ini dimulai dari depan Istana Merdeka dan akan finish di Bundaran HI. Dan saya juga ingin menginformasikan bahwa MotoGP Mandalika merupakan seri kedua MotoGP 2022 setelah pada 4 dan 6 Maret lalu digelar di sirkuit internasional Losail, Qatar. Oke, dan bisa kita lihat sekarang Bapak Presiden Joko Widodo sudah ada di area presidensial. Dan tadi kita melihat Bapak Presiden Joko Widodo juga didampingi oleh Ketua MPR RI yaitu Bapak Bambang Susatyo, kemudian ada Menteri BUMN Bapak Erick. Oke, dan saat ini di layar kita bisa melihat sedang dilakukan sesi foto. Kali ini Presiden Republik Indonesia berfoto dengan Francesco Bagnaia. Oke, dan satu persatu dari para pembalap yang hadir pada pagi hari ini akan melakukan sesi foto bersama dengan Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo. Kita bisa melihat, oke, ada selfie dari Ketua MPR RI yaitu Bapak Bambang Susatyo dengan Marc Marquez. Tadi kita bisa melihat, oke, kali ini di dalam di area kredensial masih melakukan sesi foto juga dengan para pembalap yaitu ada Nia Bastianini dari tim Ducati pastinya. Oke, ini suasana di luar, kita bisa melihat ada CEO dari Dorna. Oke, di dalam masih melakukan sesi foto. Dan saya juga ingin informasikan kepada Bapak, Ibu, teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, iring-iringan pada pagi hari ini dimulai dari depan Istana Merdeka dan akan finish di Bundaran HI. MotoGP Mandalika merupakan seri kedua MotoGP 2022 setelah pada tanggal 4 sampai 6 Maret lalu digelar di sirkuit internasional Losail, Qatar. Indonesia telah menanti 25 tahun lamanya untuk bisa kembali menggelar balapan Grand Prix sejak 1997 yang digelar di sirkuit Sentul. Sehingga masyarakat Indonesia terlihat begitu antusias dalam menyambut MotoGP Mandalika. Oke.
Ini masih sesi foto kali ini bersama Pol Espargaro, pembalap dari tim Repsol Honda. Oke, masih bergantian melakukan sesi foto dengan para pembalap yang hadir siang hari ini. Ini ada Takaaki Nakagami, pembalap asal Jepang. Ini momentum yang sangat luar biasa. Kali ini ada pembalap Ducati. Oke, dan di luar kita bisa melihat para pembalap sedang menikmati jamuan. Dan yang menarik adalah yang mereka kenakan yaitu racing suit, sehingga untuk kenyamanan mereka jamuan dilaksanakan secara berdiri. Dan yang pasti apa yang mereka kenakan hari ini akan digunakan pada nanti balap MotoGP di Mandalika Street Circuit akhir pekan ini. Oke, masih bergantian foto bersama dengan Presiden Republik Indonesia. Ini sebuah kesempatan yang sangat langka, momentum yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat para pembalap, ada Darren Binder kali ini melakukan sesi foto bersama Presiden Republik Indonesia. Oke, dan di luar kita bisa melihat ada Takaaki Nakagami yang tadi sudah melakukan foto, dan ini adalah pembalap dari Indonesia yaitu Mario Aji ya. Oke, ada dua nanti, dan kali ini akan melakukan foto bersama juga dengan Veda Iga Pertama dari Idemitsu Asian Talent Cup. Oke. Suasana yang sangat luar biasa. Ini momentum yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para penggemar MotoGP. Mereka hadir di Jakarta untuk mengapresiasi pemerintah yang sudah sangat luar biasa untuk menyelenggarakan MotoGP di Mandalika. Oke, dan saya juga ingin menginformasikan untuk Anda para pecinta MotoGP yang tentunya sudah tidak sabar ingin melihat langsung aksi para pembalap di sirkuit Mandalika Lombok. Rangkaian MotoGP 2022 ini akan dimulai dengan sesi free practice atau latihan bebas ke 1 dan 2 itu pada tanggal 18 Maret hari Jumat tahun 2022 jam 8 waktu Indonesia Barat atau jam 9 waktu Indonesia Tengah. Sementara tahap free practice ketiga dan keempat Marquez, pembalap asal tim dari Repsol Honda ya. Oke, dan saya juga ingin menambahkan tadi informasi, sementara tahap free practice 3 dan 4 serta kualifikasi akan berlangsung pada Sabtu 19 Maret mulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian race atau balapan akan bergulir pada Minggu 20 Maret 2022 mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan selain 3 hari seri MotoGP, Moto2 dan Moto3, sirkuit Mandalika juga akan menggelar 2 balapan Asian Talent Cup pada 19 Maret dan 20 Maret. Yang pasti jangan sampai ketinggalan para hadirin yang sedang menyaksikan acara ini. Tanggal-tanggalnya sudah saya informasikan. Kita akan melihat aksi para pembalap MotoGP, dan yang pastinya para penonton juga akan disuguhkan pemandangan yang sangat luar biasa karena sirkuit Mandalika berada di kawasan destinasi super prioritas di mana kita bisa menyaksikan keindahan garis pantai secara langsung. Oke, ini yang menjadi idola Marc Marquez. Salah satu, kalau saya katakan ini adalah legenda dari MotoGP setelah Valentino Rossi pastinya ya. Oke, banyak yang meminta foto. Suasana yang begitu hangat, kita bisa melihat. Oke, dan sebagai informasi juga, racing suit yang dipakai oleh para pembalap adalah pakaian balap yang akan dipakai di pertandingan MotoGP yang sebenarnya. Jadi apa yang kita lihat saat ini itu yang akan digunakan di pertandingan MotoGP sebenarnya. Lambaian tangan dari seorang Marc Marquez. Oke, dan untuk kenyamanan para pembalap yang telah memakai racing suit ini, tadi kita bisa melihat jamuan dilakukan dengan berdiri. Oke, kali ini kita bisa melihat iring-iringan Presiden Republik Indonesia beserta dengan para pembalap mulai mengarah ke depan dari Istana Merdeka. Oke, dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo juga seperti yang kita tahu hobi
dengan otomotif. Oke, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Presiden Joko Widodo juga memiliki kegemaran dalam hal otomotif, khususnya motor. Maka dari itu tadi kita bisa melihat selain kehadiran 20 motor dari para pembalap, pagi ini juga Bapak Presiden Joko Widodo mengenalkan salah satu motor kesayangannya kepada para pembalap. Dan kita bisa melihat di sebelah kanan Presiden Republik Indonesia ada Marc Marquez, kemudian di sebelah kanan Marc Marquez ada CEO dari Dorna yaitu Carmelo Ezpeleta. Oke, suasana yang begitu hangat, momentum yang sangat luar biasa, pemandangan yang jarang sekali kita saksikan. Dan tadi juga kita melihat bahwa Presiden Republik Indonesia didampingi oleh Ketua MPR RI yaitu Bapak Bambang Susatyo. Oke, dan masih berbicara mengenai motor kesayangannya kali ini dengan CEO dari Dorna yaitu Carmelo Ezpeleta. Oke, kita bisa melihat suasana begitu hangat. Kali ini akan melakukan foto bersama-sama dengan seluruh pembalap yang hadir di istana kali ini. Oke, kita melihat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan melakukan foto bersama. Kita bisa melihat ada Marc Marquez di sebelah kiri Presiden Republik Indonesia di hadapan kita, kemudian Managing Director dari Dorna Carlos Ezpeleta sedang mengatur para pembalap untuk melakukan sesi foto. Ada juga Ketua MPR RI yaitu Bapak Bambang Susatyo, kemudian juga ada Menteri BUMN yaitu Bapak Erick Thohir. Oke, sesi foto dilakukan di tangga istana di bagian depan. Ini pemandangan yang sangat luar biasa sekali. Dan saya juga ingin informasikan kepada Anda yang sedang menyaksikan acara ini bahwa di luar antusiasme masyarakat sekitar sangat luar biasa menanti kehadiran para pembalap dari MotoGP yang akan berlaga di weekend nanti pastinya. Oke, ini adalah sesi foto bersama Presiden Republik Indonesia yang didampingi oleh Ketua MPR RI yaitu Bapak Bambang Susatyo dan juga ada Menteri BUMN Bapak Erick Thohir beserta 20 pembalap dari MotoGP, kemudian Moto2 dan juga Moto3. Sedangkan ada satu pembalap dari IATC dan didampingi juga oleh CEO dari Dorna yaitu Carmelo Ezpeleta dan ada juga Managing Director dari Dorna yaitu Carlos Ezpeleta. Baru saja sesi foto selesai dilakukan. Suasana yang sangat hangat, suasana yang sangat meriah, pemandangan yang sangat langka pastinya dan ini akan menjadi momentum yang sangat luar biasa. Oke, dan setelah menikmati refreshment dan juga dialog serta foto bersama, kini Bapak Presiden beserta para pembalap tengah bergerak menuju Jalan Medan Merdeka Utara di mana motor para pembalap sudah berbaris dengan rapi dan siap untuk memulai iring-iringan yang dimulai dari Istana Merdeka hingga finish tentunya di Bundaran HI. Oke, kita bisa melihat Presiden Republik Indonesia sedang berjalan menuju iring-iringan di mana motor para pembalap sudah berbaris dengan rapi dan siap untuk mulai iring-iringan.
Nanti kita akan melihat bersama-sama. Oke, masih mengobrol dengan santai, suasana yang begitu hangat. Pemandangan yang sangat luar biasa jarang terjadi. Dan ini momentum yang pastinya sangat luar biasa untuk kebangkitan otomotif Indonesia khususnya di bidang balap motor. Oke, kita bisa melihat Presiden Republik Indonesia berjalan menuju area di depan istana untuk melihat motor-motor yang akan digunakan di MotoGP akhir pekan nanti pastinya. Oke, kita bisa melihat pemirsa didampingi oleh para pebalap yang hadir di area istana. Oke, masih menuju tempat motor-motor para pebalap ini diparkir tentunya. Dan saya juga ingin informasikan iring-iringan pagi hari ini dimulai dari depan Istana Merdeka dan akan finish di Bundaran HI pastinya. Oke, kita bisa melihat ini adalah motor-motor dari para pebalap, dari 20 pebalap yang hadir di pagi hari ini. Oke, dan para pembalap kita bisa melihat juga sudah bersiap menuju motornya masing-masing. Dan Bapak Presiden Republik Indonesia itu Bapak Joko Widodo sudah naik ke atas podium untuk melepas iring-iringan para pebalap MotoGP. Oke, dan masih menunggu para pembalap MotoGP bersiap-siap. Di barisan paling depan ada beberapa nama yang saya yakin sudah banyak sekali penggemarnya di Indonesia. Ada Marc Marquez, ada Paul Espargaro dan Juan Mir. Kemudian ada juga Alex Rins, ada Francesco Bagnaia dan juga Jack Miller. Alex Marquez, Takaaki Nakagami dan juga Johan Zarco. Oke, kali ini kita bisa melihat Pak Presiden sudah mencabut bendera, tanda iring-iringan akan dimulai. Oke, para riders pun sudah ada di kendaraannya masing-masing. Terdengar suara-suara motor yang sangat luar biasa dari para pembalap yang nanti akan ditunjukkan di MotoGP Mandalika Street Circuit Lombok pastinya di akhir pekan nanti. Oke, kita saksikan 20 motor para pebalap sudah menuju motor masing-masing, sudah ada di kendaraannya masing-masing. Ada juga, oke, countdown dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dan ini dia iring-iringan para pembalap MotoGP dari Jalan Medan Merdeka Utara, tepatnya di depan Istana Merdeka, sudah mulai dilakukan menuju Bundaran Hotel Indonesia. Oke, mulai berbelok ke arah Jalan Medan Merdeka Barat. Dan kita bisa melihat di layar antusiasme yang sangat luar biasa dari masyarakat sekitar. Dan kita juga bisa melihat ini adalah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dan ini adalah para pembalap yang nantinya akan berlaga di MotoGP Mandalika Street Circuit. Mereka melambaikan tangan, mereka para masyarakat yang hadir di area sekitar, kita bisa saksikan ini pemandangan yang jarang terjadi pemirsa. Ini pemandangan yang jarang terjadi dan ini menjadi momentum yang sangat luar biasa untuk negara kita khususnya di bidang otomotif. Oke, gini para pembalap sedang melintasi jalan.
Jadi saya juga ingin informasikan, selain terdiri dari 20 pembalap, acara iring-iringan ini juga dimeriahkan oleh puluhan motor, anggota komunitas yang terdiri dari para pecinta MotoGP Indonesia. Pemandangan yang sangat luar biasa, kita bisa melihat bapak, ibu, teman-teman, kerabat, sahabat, keluarga. Ini pemandangan yang sangat langka terjadi. Dan bisa kita lihat antusiasme masyarakat yang berada di sekitar jalan menuju Bundaran HI ini. Ini luar biasa, dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menyapa masyarakat. Hangat sekali suasananya. Dan ada iring-iringan juga dimeriahkan oleh puluhan motor anggota komunitas yang terdiri dari pecinta MotoGP di Indonesia. Oke, ini para pembalap MotoGP, kita bisa melihat di depan ada Marc Marquez bersama rekan-rekan seperjuangannya di MotoGP. 20 pembalap MotoGP sedang melintasi jalan protokol di Jakarta. Kita bisa melihat mereka melintasi area Monas diiringi oleh puluhan, bahkan kalau kita melihat di layar ini mencapai ratusan motor dari anggota komunitas pecinta MotoGP Indonesia. Oke, sambil melambaikan tangan, Marc Marquez, nama yang paling banyak disebut oleh masyarakat Indonesia. Dan ini adalah Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, didampingi oleh Ketua MPR RI, Bapak Bambang Susatyo, dan juga Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir. Menyapa masyarakat tentunya yang hadir di area Istana Merdeka Jakarta. Oke, momentum yang sangat luar biasa, suasana yang begitu ramah, begitu hangat. Oke, dan yang pasti saya juga ingin informasikan kepada Anda semua, setelah melakukan iring-iringan ini, para pembalap akan langsung menuju ke Mandalika. Mereka akan bersiap-siap menghadapi race yang sesungguhnya di akhir pekan nanti. Oke, bisa kita lihat di layar suasana yang begitu meriah, antusiasme masyarakat yang begitu heboh menyaksikan para pembalap MotoGP yang hadir melintasi jalanan di Jakarta pastinya. Dan mereka akan finish di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Wow, ini penggemar yang sangat banyak dari pecinta MotoGP yang hadir di area sekitar. Kita bisa melihat tadi di depan ada Marc Marquez, di belakang diikuti oleh para komunitas pecinta MotoGP pastinya. Pemandangan yang sangat langka, dan momentum ini saya yakin akan digunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat sekitar yang ingin melihat langsung idola mereka. Oke, ini dia 20 pembalap MotoGP yang sedang melintasi jalanan ibu kota. Luar biasa sekali. Oke, dan kehadiran para pembalap MotoGP di Jakarta sebelum berlomba di Mandalika ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan MotoGP di Indonesia. Ada beberapa nama pembalap yang sudah sangat terkenal. Beberapa di antaranya ada Marc Marquez, kemudian ada Paul Espargaro, Juan Mir, Alex Rins, Francesco Bagnaia, dan beberapa nama lainnya. Oke, suasana yang begitu meriah. Banyak sekali masyarakat yang turun ke jalan melihat. Oke, dan di layar kita bisa melihat sebentar lagi mereka akan finish di sekitar area Bundaran Hotel Indonesia. Sudah banyak masyarakat yang menanti di sana, yang pastinya mereka akan mengabadikan para idola mereka. Oke. Melambaikan tangan, wow, luar biasa, antusiasme yang sangat luar biasa dari masyarakat Indonesia. Oke, melihat langsung idola mereka. Oke, ini sangat sangat luar biasa, pemandangan yang jarang sekali kita saksikan, terutama untuk para pecinta MotoGP di Indonesia. Butuh waktu yang cukup lama untuk menanti kehadiran kembali MotoGP bisa hadir di Indonesia. Oke. Melambaikan tangan dan tidak segan-segan para pembalap juga melakukan tos dengan para penggemarnya yang sudah memenuhi area di sekitar Jalan MH Tamrin tentunya. Oke, dan saya juga ingin memberikan informasi.
Oke, para pemirsa yang sedang menyaksikan iring-iringan eksklusif 20 pembalap MotoGP yang sedang melintasi jalan protokol di ibu kota Jakarta, saya juga ingin memberikan informasi tambahan untuk para pecinta MotoGP yang tentunya saya yakin sudah tidak sabar ingin melihat langsung aksi para pembalap di sirkuit Mandalika, Lombok. Oke, informasinya harap dicatat buat yang belum mengetahui. Jadi rangkaian MotoGP 2022 ini akan dimulai dengan sesi free practice atau latihan bebas 1 dan 2 pada Jumat 18 Maret 2022 pukul 8 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kemudian sementara tahap free practice ketiga dan keempat serta kualifikasi ini akan berlangsung pada Sabtu 19 Maret mulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian race atau balapan ini akan bergulir pada Minggu 20 Maret 2022 dimulai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan selain tiga hari seri MotoGP, Moto2 dan Moto3, sirkuit Mandalika juga akan menggelar dua balapan Asian Talent Cup pada tanggal 19 Maret dan 20 Maret. Nah, untuk para pecinta MotoGP, jangan sampai ketinggalan momen dan euforia MotoGP Mandalika ini. Karena selain bisa melihat aksi para pembalap MotoGP, pastinya para penonton juga akan disuguhkan pemandangan yang sangat luar biasa. Karena sirkuit Mandalika berada di kawasan destinasi super prioritas, di mana kita bisa menyaksikan keindahan garis pantai secara langsung. Yang pastinya kita akan disuguhi oleh pemandangan yang sangat luar biasa. Oke, masih menunggu iring-iringan para pembalap untuk sampai di bundaran Hotel Indonesia. Kita bisa melihat masyarakat yang sangat tinggi, melihat idola-idola mereka hadir di jalan ibu kota. Ada sedikit aksi dari beberapa pembalap ketika melintasi para penggemarnya. Aksi-aksi ini yang biasa kita lihat ketika mereka melakukan race tentunya di arena MotoGP. Dan mereka bisa melihat langsung di jalanan di Jakarta ini. Oke. Saat lagi para pembalap ini akan segera mencapai finishnya di area Hotel Indonesia. Oke, kita masih akan melihat sebentar lagi para pembalap ini akan finish di Bundaran Hotel Indonesia. Yang pasti ini adalah acara Pertamina Grand Prix of Indonesia. Energy to speed up parade. Oke. Dan jangan lupa juga saksikan nanti di akhir pekan bahwa akan ada MotoGP Mandalika pada tanggal 18 hingga 20 Maret 2022. Oke, sebentar lagi kita melihat para pembalap akan finish di acara Pertamina Grand Prix of Indonesia Energy to Speed Up Parade. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan MotoGP yang akan hadir di tanggal 18 hingga 20 Maret. Tentunya ini di Mandalika International Street Circuit Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Oke, dicatat tanggalnya 18 hingga 20 Maret. Oke, dipimpin oleh Paul Espargaro, kita bisa melihat di depan. Para pembalap melakukan aksi yang biasa kita lihat ketika mereka melakukan race di MotoGP. Meriah sekali suasananya, sudah mendekati area dari Bundaran Hotel Indonesia. Oke, ini acara Pertamina Grand Prix of Indonesia Energy to Speed Up Parade sangat meriah. Dihadiri oleh banyak masyarakat di area sekitar yang menyaksikan langsung idolanya di jalanan ibu kota Jakarta ini. Oke, ini para pembalap. Oke, disambut sangat meriah oleh masyarakat yang hadir di area sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Pastinya melambaikan tangan, ada Paul Espargaro, kemudian kita bisa melihat ada Marc Marquez juga. Dan ada beberapa pembalap lainnya pastinya. Oke, 20 pembalap, 16 bergabung. Dan ada juga satu pembalap dari IATC atau Idemitsu Asian Talent Cup pastinya. Sudah tiba di titik akhir konvoi di area sekitar Bundaran Indonesia, disambut sangat meriah oleh masyarakat. Lintas jalanan pun memberikan tus
kepada mereka yang menyampaikan. Suasana yang jarang terjadi, yang begitu langka. Dan ini menjadi momentum yang sangat luar biasa untuk Indonesia. Khususnya untuk kebangkitan otomotif Indonesia, terutama MotoGP. Oke, kita bisa melihat sekarang para pembalap sudah memasuki area seputaran bundaran Hotel Indonesia. Ini adalah parade MotoGP terbesar yang pastinya yang pernah diadakan. Oke, luar biasa sekali dan saya juga ingin memberikan informasi. Tidak lupa dan tidak bosan untuk mengingatkan para pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan ini bahwa rangkaian MotoGP 2022 akan dimulai dengan sesi free practice atau latihan bebas pada yang pertama dan yang kedua pada Jumat 18 Maret 2022. Oke, para pemirsa yang sedang menyaksikan parade ini, sekarang kita sudah bisa melihat para pembalap telah tiba di bundaran Hotel Indonesia. Maka dari itu, acara Pertamina Grand Prix of Indonesia Energy to Speed Up parade ini pun telah berakhir. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Terima kasih juga kepada Ketua MPR RI, Bapak Bambang Susatyo. Kemudian Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir. Kemudian ada Vice CEO MGPA dan Dorna representatif for the event, Bapak Cahyadi Wanda. Oke, mereka sudah tiba, para pemirsa yang sedang menyaksikan tayang ini di area Bundaran Hotel Indonesia disambut dengan hangat, dengan luar biasa. Ini antusiasme, kita bisa melihat dari layar bahwa euforia masyarakat Indonesia menantikan para pembalap ini sangat luar biasa. Para pembalap sudah finish di titik akhir konvoi. Acara yang begitu meriah dari Pertamina Grand Prix of Indonesia, Energy to Speed Up Parade. Ada 20 pembalap yang pastinya hadir di parade ini dan kita bisa melihat para riders sudah tiba di titik akhir konvoi di seputaran Bundaran Hotel Indonesia. Kita bisa melihat tadi ada Managing Director dari Dorna yaitu Carlos Ezpeleta yang sedang mengatur para riders. Oke, suasana yang begitu hangat, suasana yang begitu ramah, suasana yang begitu akrab ditunjukkan oleh para pebalap. Mereka nyaman sekali berada di negara tercinta ini, negara Republik Indonesia. Oke, dan yang pasti juga para teman-teman saya yakin sudah tidak sabar menyaksikan MotoGP Mandalika Street Circuit di akhir pekan nanti, tanggal 18 sampai 20 Maret pastinya. Oke, kita bisa melihat senyum manis yang dilepaskan oleh para riders ketika mereka sudah tiba di titik bergulir pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 mulai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan selain 3 hari sesi MotoGP, Moto2, Moto3, sirkuit Mandalika juga akan menggelar 2 balapan Asian Talent Cup pada tanggal 19 dan juga 20 Maret. Baiklah, para pemirsa yang sedang menyaksikan acara Pertamina Grand Prix of Indonesia Energy to Speed Up Parade. Terima kasih pastinya kepada Bapak dan Ibu pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini secara live di akun YouTube Sekretariat Presiden. Saya juga ingin ingatkan, mari kita sukseskan MotoGP Mandalika 2022. Oke, dengan begitu saya Temir Hadi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.